Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube, Hena Melke. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya tidak buat tutorial, tapi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing. Nah, jadi saya mau unboxing tongsis atau telescopic self stick. Oke, so guys, jadi sebelum kita lanjut ke unboxingnya, please yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, so guys, penasaran di comment section ya. Channel YouTube NMLK. Okay, so guys, sekarang saya ada keren. Wow. Suka banget tuh. Oh my god. Aku suka banget sama pemandangan ini. Subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Jadi saya tuh mau unboxing ini dia. Oke, so guys, jadi sebelum kita buka boxnya, saya mau nge-review bagian luarnya dulu ya. Jadi guys, telescopic self stick ini atau tongsis, dia mempunyai bentuknya dia seperti ini. Jadi dari picture-nya itu dia mempunyai seperti ini, guys. Jadi kalau dipasang dia seperti ini ya. Dan di sini dan dari gambarnya dia bisa digunakan untuk HP, kamera HP dan juga bisa digunakan untuk kamera Canon. Nah, jadi guys, di sini tuh ada cara pemasangannya, pemakaiannya kayak gimana gitu. Oke, so guys, jadi ceritanya tuh hari ini saya habis beli tongsis ya, tongsis atau telescopic self stick. Saya tuh beli di suatu toko yang cukup aku lumayan harganya lumayan oke lah ya, jadi nggak murah banget dan nggak mahal banget, jadi standar gitu. Oke, so guys, ini dia telescopic self stick atau tongsis. Nah, jadi guys, tongsis ini bisa digunakan untuk kamera Canon atau kamera HP ya, jadi bisa. Jadi saya tuh beli telescopic self stick ini harganya $100 dan dari bagian luarnya ya, dari picture-nya, dari gambarnya sih di sini bisa untuk digunakan kamera dan juga bisa digunakan HP. Tapi aku juga nggak tahu apakah ini bisa digunakan untuk HP juga. Oke, jadi kita buka ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya nggak kecewa ya beli ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Tada! Nah, jadi guys, dia tuh dalamnya isinya kayak gini, kecil banget, mungil banget, imut banget kayak aku. Nah, jadi di dalamnya lagi tuh ada kayak gini. Ini ya, cuman ada ini doang, guys. Ini sama ini, you know. Nah, di dalamnya tuh udah kosong. Jadi guys, isi dalam box ini itu sesuai dengan picture ya, sesuai dengan gambarnya ya. Oke, kita langsung praktekin aja ya. Oke, so guys, jadi di dalam isi box tersebut itu cuman ada dua benda ya. Jadi yang ini sama, jadi ini sama ini doang. Dan dari saya lihat gambarnya sih ini khusus buat di sini ya. Jadi kayak ini kalau dicopot mungkin bisa diganti ini. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi tadi saya lihat gambarnya sih seperti itu. Nah, jadi guys, kita langsung aja yuk kita puter-puter ininya. Oke, so guys, jadi untuk size-nya, bentuk wujudnya itu sangat simple banget ya, kecil banget tuh. Kecil banget, jadi ini tuh bener-bener simple banget, bener-bener easy banget. Dan ini tuh nggak berat guys, ini bener-bener enteng banget. Ini tuh bener-bener nggak berat guys, jadi ini tuh bisa kita taruh di kantong ya. Kantong atau taruh di baju, kantong baju atau taruh di handbag atau taruh di tas, itu bener-bener nggak memakan tempat gitu, bener-bener enteng banget, ringan banget, sumpah. Kayak bentuknya aja segini kan. Oke, kita langsung puter-puter aja ya. Jadi kita buka ya. Pertama guys, jadi guys, untuk membuka ini kita puter seperti ini. Oke, kita puter seperti ini set ya. Uhuy. Jadi seperti ini guys. Jadi dia panjang kayak gini, tapi ini masih bisa dipanjangin lagi.
Nah, jadi guys, telescopic self sticknya dia mempunyai panjang segini. Menurut kalian itu gimana? Menurut aku sih lumayan lah, cocok ya gitu. Nah, jadi guys, ini kan seperti ini ya. Ini kan seperti ini dan ini juga seperti ini. Jadi bagaimana sih cara untuk mengencenginya biar nggak goyang-goyang kayak gini? Ini kan bisa ubah-ubah kayak gini ya gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya biar nggak ubah-ubah kayak gini? Cara nguncinya, cara ngeloknya tuh gimana? Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal puter kayak gini. Nah, kita tinggal kunci, terserah. Kita kunci kayak gini, kita puter kayak gini. Kayak gini terserah, whatever, mau puter ke kanan, ke kiri, yang jelas harus diputer untuk mencari kunci tersebut. Nah, ini bagian ininya juga sama seperti itu. Oke, bagian ininya juga sama seperti ini. Nah, oke, so guys, jadi telescopic self sticknya dia mempunyai size seperti ini. Menurutku cukup lumayan panjang ya. Oke, so guys, kita coba untuk kamera ya, bisa nggak ya kalau untuk kamera, oke? Oke, so caranya gampang banget. Jadi ini kan tosisnya seperti ini ya. Jadi caranya kita masukin sini. Nah, jadi guys, kalau untuk pasang kamera itu jangan kameranya jangan diputer-puter kayak gini, nanti di sininya lecet. Jadi kita cukup yang di bawah aja. Kita puter kayak gini ya. Jadi dia kencang. Nah, jadi ini tuh untuk apa ya, ngencengin kayak gitu guys. Nah, jadi guys, ini udah oke. Jadi seperti ini. Jadi ini tuh udah oke ya. Banget dan sangat-sangat ringan banget, sangat enteng banget, dan ini tuh beratnya tuh nggak seberapa, pokoknya enteng banget. Dan ini tuh bisa kita kantongin ke handbag, ke kantongin baju juga bisa karena kecil banget guys. Dan apalagi ya, khusus buat orang yang suka traveling, yang suka jalan-jalan, itu cocok banget pakai ini ya. Oke, so guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Bye-bye.